Halo guys, selamat siang ya. Ini ada motor Beat karbu tapi sudah modif ya, jadi untuk seperti KLX atau trail. Untuk stang juga sudah ya, sudah diganti. Untuk speedo ini pakai Beat Street ya. Ini dia. Speedo pakai Beat Street. Untuk saklar kiri dia pakai yang Fiction Ori, original ya. Saklar kanan dia pakai variasi yang seperti ini ya. Ini saya lagi proses untuk perkabelan. Ini untuk perkabelan awal ya. Ini jadi saya bikin dibikin PNP ya. Jadi full pakai soket. Ini untuk speedo, untuk saklar kiri, untuk saklar kanan. Ini untuk engine stop ya. Karena untuk saklar ini dia untuk yang punya pengen pakai engine stop. Klaksonnya ini memang sangat pusing sekali ya, untuk seperti ini harus ditempat ya. Cuman untuk biaya seperti ini emang untuk part-partnya ya cukup lumayan mahal ya. Untuk kabel set saja ini sudah ya lumayan. Nah, kita akan tes ya untuk speedonya, kita lihat guys. Lihat ya, ini masih orian, jadi lampu masih kuning, masih warna kuning ya. Ini ada sen, kita tes untuk sennya. Oh maaf, sennya belum nyala. Ini ada yang kendor ya. Ini untuk lampu jauh. Nah sennya, wah sennya harus dicek lagi nih guys. Sennya harus dicek lagi. Ini untuk engine stop ya, engine stop. Jadi dia ikut karena ini untuk apa namanya, bukan kodem bil. Check engine ya, check engine dari injeksi tidak terpakai karena ini karbu, jadi ya saya aplikasikan untuk engine stop juga bisa jadi ya. Oke, ini akan saya rakit dulu, nanti lihat prosesnya ya sudah akhir. Oke nih guys, sudah saya rapikan ya, sedikit lah ya, segini ya cukup lumayan. Soket lampu depan untuk saklar sudah voltmeter, jadi ini full soket ya. Full socket, tidak ada kabel sambungan. Ini untuk holder kiri ini sudah ya pakai fiction. Ini holder kanan sudah terpasang, kita tes ya kontak on. Lihat ya. Sen nyala. Sen lagi. Ini untuk starter ya sama rem. Ini untuk engine stop. Jadi pas ini enggak di ini enggak mesin nggak akan nyala ya, karena ini engine stop. Kita coba engine stopnya ya. Nah, nanti mesin nyala. Jadi ini ya buat, ya cuman buat ini aja lah guys. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, klakson, untuk lampu dim, lampu jauh, oke, seperti semua. Untuk sensor kilometernya ini ada bermasalah ya guys, jadi dia nggak connect sama speedo. Paling nanti akan cari sensor untuk sat dari Satria Epu ya, yang sudah pasti jalan. Nah ini sekarang akan saya rakit dulu untuk body-bodinya dan lihat selengkapnya guys. Oke guys, sudah terpasang semua ya, tinggal cover untuk speedometernya. Ini di mana pak? Di sini. Nah, seperti dia. Nah, ini dia Beat Karbu modif trail ya. Speedo sudah. Hah? Tapal. Tuh juga karet bendik. Lah ini tuh. Itu mah di Newton orang atuh. Itu milik Yamaha pantesan. Lihat ya, kita tes kontak on. Seperti ini kita send. Oke. Lampu dim nyala ya, tinggal kilometer aja ya. Oke, semua nyala normal. Ini juga sudah pakai lampu yang M8 senja. Utama. Nah, lampu jauh, dekat, jauh, dekat.
Ini posisi sudah full left ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Semoga menginspirasi ya. Kalau tidak ada inspirasi ya bisa cari inspirasi-inspirasi yang lainnya lagi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.